Dengan aku Kicci Julkifli, sekarang kita lagi di pintu langit, di pintu utama pintu langit. Gimana di dalamnya? Yuk sama-sama kita lihat. Oke, guys, ini kita udah di pintu masuk pintu langit. Dengan tulisan di sana ada kayak tulisan Mato Duwolo. Mato Duwolo itu bahasa Gorontalo yang artinya silakan masuk atau silakan mempersilahkan kepada para tamu yang ingin datang atau yang mau datang. Oke, guys, gimana di dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama. Guys, karena kita kepagian datangnya, jadi penjaga di sini belum ada. Jadi baru kita terlalu kepagian. Untuk kita ke atas, kita harus menaiki beberapa anak tangga ini. Anak tangga ini bakal menuju ke atas, di mana tempat buat selfie-selfie yang buat Instagramable sekali. Recommended buat teman-teman yang hobi selfie, jadi bisa datang ke sini untuk foto-foto di pintu langit. Yuk, selesai. Sudah di objek wisata pintu langit, di mana di dalamnya, yuk kita lihat sama-sama. Rp5.000 dan kita dapat topi petani atau di sini biasa disebut dengan tolu. Guys, sekarang kita udah di pintu langit, tadi objek wisata pintu langit. Di sini tempatnya sih recommended banget, harganya juga lumayan, 5.000 pas kita masuk, 5.000 terus kita dapat tolu atau topi petani. Jadi ini dikasih pas kita masuk dengan bayar 5.000, terus kita bisa sepuasnya selfie-selfie di tempat ini. Jadi ada beberapa spot yang bagus untuk kita jadikan tempat buat foto, jadi yang buat Instagram, buat Facebook, jadi gampang sekali. Jadi eksis, kita mau eksis di sini boleh. Jadi banyak sekali tempat buat kita explore di Instastory atau WA Story.
Yuk kita lihat sama-sama gimana hasil fotonya. Sekarang kita bakal naik ke spot yang namanya Pintu Langit. Gimana di sana? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita naik ke spot namanya spot Pintu Langit. Lumayan tinggi sih. Ini tuh namanya pintu langit. Ini namanya pintu. Kenapa dia dinamain pintu langit? Karena ini bentuknya seperti pintu sih. Terus ngarahnya ke view yang langsung ke langit. Jadi seakan-akan ini pintu ke langit. Boleh juga, mantap. Ide yang bagus. Sekarang kita udah di Pintu Langit yang tepatnya itu di Desa Talumbelito, Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Jadi kita bisa lihat sama-sama view di belakangnya itu terbentang Danau Limboto. Jadi kita bisa lihat dari ujung kiri ke ujung kanan itu Danau Limboto terhampar luas. Selain itu juga kita bakal lihat luasnya Kabupaten Gorontalo. Jadi di sini Kabupaten Gorontalo yang lumayan sudah lebih berkembang dengan berbagai macam objek wisata yang disajikan. Salah satunya Pintu Langit. Objek wisata Pintu Langit ini dibuat oleh pemerintah desa menggunakan dana desa. Kalau dipikir-pikir cukup kreatif. Ini bakal menyaingi Maribaya mungkin yang di Bandung atau tempat-tempat destinasi yang di Bandung lain. Bisa jadi mungkin beberapa waktu lagi dan butuh proses sehingga bisa lebih berkembang seperti di kota mana. Keren. Guys, tadi kita udah lihat gimana hasil-hasil foto yang kita ambil pada waktu kita ke spot-spot foto di sini. Jadi memang banyak sekali spot foto yang kita bisa dapat di sini, yaitu ada yang Hulun Daloliku. Spotnya itu tulisannya itu Hulun Daloliku. Terus ada spot yang namanya Pintu Langit. Bentuk pintu yang mengarah ke bagian belakang itu terbentang luas langit dan Danau Limboto. Terus juga di sini ada kafe yang menyediakan makanan atau minuman yang bisa kita makan di sini. Jadi di sini juga menyediakan kopi yang namanya tuh kopi melito atau kopi gerakan. Pas suasana yang dingin seperti ini, kita bisa lebih menghangatkan diri. Oke, guys, jangan kemana-mana, tetap nonton video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu jika kamu anggap video ini bermanfaat untuk kamu. Gimana selanjutnya? Yuk kita sama-sama lihat. Oke, guys, welcome back to my channel. Sekarang kita lagi bareng salah satu pengunjung yang ada di objek wisata Pintu Langit. Namanya tuh Meilan. Jadi kita mau tanya-tanya sama Meilan bagaimana pendapatnya mengenai Pintu Langit. Jadi Meilan, bagaimana menurut Meilan objek wisata Pintu Langit ini? Tempatnya bagus dan bagus untuk tempat foto-foto. Oh, tempat foto-foto. Jadi anak-anak milenial sekarang yang hobinya selfie, groupie, jadi bisa datang ke sini ke objek wisata Pintu Langit. Jadi kita bisa foto-foto atau selfie di sini dengan view atau spot yang menarik. Benar kan? Ya. Oke, tetap di channel Tekichi. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Bye. Oke, guys, sekarang kita mau balik. Kita sudah explore Pintu Langit. Sekarang kita mau balik. Harapan kita buat objek wisata Pintu Langit ini, kalau soal kebersihannya sih sudah bersih, tapi yang salah satu yang kurangnya itu fasilitas jalan untuk
ke objek wisata Pintu Langit ini masih kurang, karena ada sebagian kayak jembatan begitu masih kurang, yang masih belum ada. Jadi kita harus, kalau kesini gitu, kita harus nyebrang sungai buat kita sampai di objek wisata ini. Jadi mungkin hanya itu, kalau yang sebagian besar sih sudah bagus, sudah keren. Semoga Pintu Langit ini bisa lebih berkembang seperti objek-objek wisata di Bandung lain. Oke, guys. Sampah, angkat tuh sampah, on the way tanpa sampah. Ulang. Iya, Pak Su? Tidak dapat indis.